Alat kelengkapan Dewan atau AKD DPRD Kota Yogyakarta menggelar kunjungan kerja ke DPRD Kota Banjarmasin. Dalam kunker ini, pihak DPRD Kota Yogyakarta memboyong anggota dari Badan Kehormatan, Bapemperda, dan Badan Musyawarah. Kegiatan digelar di Banjarmasin untuk saling sharing dalam penerapan sistem dan alur kerja di masing-masing jabatan dari tiga bagian Dewan. Terlebih, pembahas banyak dilakukan pihak Badan Kehormatan terkait tingkat kehadiran anggota Dewan, serta sistem pembahasan dalam rancangan peraturan daerah. Persamaan dengan dana kelengkapan, persamaan karena waktunya biar efektif. Yang pertama, Ketua Pemperda, Badan Pembahasan Peraturan Daerah, yang kedua Badan Musyawarah, yang ketiga Badan Kehormatan. Jadi dengan masing-masing pendampingnya, itu kita kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan ini dan ke Kota Banjarmasin. Kunjungan kami biasanya memang kita sesuaikan dengan kota provinsi lah gitu. Karena Jogja kan kota provinsi, jadi titik berat kunjungan kita biasanya ke Surabaya, kemudian Semarang, Bandung, Jakarta, terus ya yang di ibu kota provinsi. Sehingga diharapkan apa yang sudah kita kerjakan di Jogja dibandingkan dengan yang di sini, beberapa memang terutama di anggarannya. Ya alhamdulillah hari ini kita menerima juga di kedatangan dari kawan-kawan atau rekan di DPRD Kota Yogyakarta ya. Ada tiga alat kelengkapan ya, ada dari Badan Kehormatan, ada dari Badan Pemperda, ada dari Badan Anggaran ya tadi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan mereka adalah terkait dalam hal penyusunan Pemperda atau Perda yang sudah terrealisasi dibahas di wilayah mereka. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa terkait perda yang namanya pendapatan dan retribusi yang berkesesuaian dengan nomor 1 HKPD, mereka sudah menyelesaikan. Ya alhamdulillah itu juga akan menjadi referensi ya bagi kami DPRD Kota Banjarmasin yang saat ini dibahas, yang saat ini juga menjadi yang paling utama ya untuk bisa menyesuaikan pajak dan retribusi yang berkesesuaian dengan undang-undang ya. Dan juga tadi ada terkait dari Badan Kehormatan, ya yang pasti adalah sama bahwa sampai saat ini yang disoroti adalah terkait kehadiran dalam hal mungkin rapat paripurna, rapat komisi, rapat panitia khusus juga yang sangat minim kehadiran sehingga mereka juga menyampaikan hal yang sama. Sementara itu pihak DPRD Yogyakarta juga sedikit meminta saran terkait sistem penjadwalan untuk reses perorangan dan lainnya. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin.